Allah atqakum. Dan kami jadikan kamu itu berpuak-puak berbangsa-bangsa supaya kamu berkenal-kenalan. Sebaliknya, orang yang paling mulia ialah orang yang paling takwa kepada Allah SWT. Jadi sempena dengan Tu Adam dan Hawa keluar, dikeluarkan daripada syurga, dari mereka dipisahkan, akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Di mananya hari Arafah ni hari kenalan, hari yang penting kepada umat Islam yang pergi haji. Al-Hajju Arafah. Islam itu ialah apa? Arafah. Karena hari itu kenalan. Jadi pada pagi ini saya nak bawa berkenaan dengan bab sembelih korban. Yang mana kita maklum besok adalah hari korban. Jadi umat Islam disunatkan menyembelih korban. Kurang-kurangnya kita kata satu keluarga sebuah rumah tu satu ekor kita kata korban. Manakala bagi Nabi, korban adalah wajib bagi dia. Jadi yang mana korban ni adalah satu perkara yang sangat dituntut. Yang mana makna korban itu sendiri pun mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maknanya untuk mendekatkan diri Allah SWT, kita tunjuk tanda kejujuran kita, tanda keikhlasan kita, sehingga kita sanggup berkorban demi wang ringgit, tenaga, jiwa raga kita, demi kerana agama Allah SWT. Jadi saya nak bawa kitab yang kita baca pada hari ini ialah kitab Sabilai, iaitu berhubung dengan bab korban. Babul Udhiyah. Ini bab pada menyatakan Udhiyah, iaitu korban, iaitu barang yang disembelih. Ia daripadanya unta atau sapi atau kerbau atau kambing lembu. Kenapa? Kerana nak mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah SWT. Kepada Allah SWT dalam masa kenyataan yang akan datang kenyataannya. Jadi kata dia, bermula dalil yang menyebutkan kerbau itu dahulu daripada jemaah, iaitu firman Allah Ta'ala, pasal lini rabbi kawan har, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya dan sembelih korban oleh kamu. Maka bagi Nabi kita kata sembelih korbanlah wajib. Tapi kita sunat muakkad itu sembelih korban, kerana kita mengingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Yang mana saya nak sebut ini, saya bawa kepada ayat Quran berhubung dengan kisah Nabi Ibrahim, iaitu dalam firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, Rabbi habli minas-salihin, fabasyarnahu bi-ghulamin halim, falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbahu fanzur maza tara qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin balamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Yang mana pun sebut dengan pihak korban ini, bagaimana kisah Ibrahim yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran yang saya baca sebentar tadi, yang bermaksud lebih kurang, Rabbi habli, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, kurniakanlah kepada aku ni kepada anak yang saleh. Anak Ibrahim tak ada anak, diminta Allah Ta'ala supaya dikurniakan
anak yang saleh. Babasyarnahu bi ulamin halim. Maka kami khabar gembira dengan dia, iaitu dengan seorang anak yang kata-kata dia ni amat lemah lembut, amat baik. Jadi Allah mustajab permohonan Nabi Ibrahim. Palama balawa ma'usaya. Maka apabila kanak ni agak dah boleh berdikari, dah mampu kata-kata orang tempat berdikari, jadi Nabi Ibrahim beritahu kanak dia, qala ya bunayya inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku telah lihat dalam mimpiku, anni albah, sesungguhnya aku ni nak sembelih kamu. Pantur maza taro, maka tiliklah, kajilah apa pandangan kamu. Maknanya Nabi Ibrahim dalam mimpi dia beritahu ke anak dia, yang mana dia mimpi kamu ni kena sembelih. Jadi sekarang ni kamu kaji, kamu tilik apa pandangan kamu. Jadi Ibrahim bersorak dengan anak dia, dia tak terus guna kuasa kubzi terus nak sembelih. Tapi dia minta pandangan anak dia. Dia kata, pantul maza tarah, maka tiliklah, kajilah oleh kamu apa pandangan kamu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku, lakukanlah, buatkanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak dia beritahu, maknanya wahai bapakku, lakukanlah perintah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sikap Nabi Ibrahim, sikap anak dia. Kita hari ini kadang-kadang Allah perintahkan kita supaya melaksanakan undang-undang Allah Ta'ala, iaitu sebagaimana disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maksud siapa yang tidak melaksanakan undang-undang Allah Ta'ala, mereka itu kufar. Jadi kita sedih sikit. Yang mana apa yang berlaku pada hari ini, iaitu dalam bulan Oktober ni, maknanya undang-undang iaitu Akta 355 yang akan dibawa oleh Tuan Guru Haji Hadi ke Parlimen untuk dibahaskan. Undang-undang ni bukan undang-undang hudud. Cuma hanya dia nak perkasakan lagi undang-undang syariah yang dah ada. Tapi berhubung dengan undang-undang ni, banyak manusia tak setuju, yang bangkang macam-macam. Ada yang setengah kumpulan, bila nak dikuatkan undang-undang yang bersabit berhubung dengan Islam ni, ada kumpulan sanggup lari, sanggup tinggal jamaah. Kenapa? Kerana takut saat ni tak disetujui oleh orang bukan Islam, jadi kita tak boleh tawan Putrajaya. Maka sebab itu mereka lari supaya dapat tawan Putrajaya. Ini bab Putrajaya kat buat kuasa ni, Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau dia nak bagi tawan, tak semestinya undang-undang Allah Ta'ala tegakkan dia akan bagi tawan. Maknanya dia akan bagi tawan. Dengan undang-undang Allah Ta'ala mungkin lebih mudah ditawan, sekiranya dia bagi kepahaman. Tapi bila manusia ni dia tak faham, kenapa di antaranya undang-undang ni dibawa oleh orang PAS, kita kata. Jadi bila dibawa oleh orang PAS, dia kata ini hudud. Tapi bila dibawa oleh kerajaan, oleh UMNO, ni dia tak hudud, kita boleh sokong 100%. Kerana manusia ni tengok siapa bawa undang-undang tu. Sebaliknya dia kena kaji, maknanya apa yang terkandung dalam dia, bukan tengok orang bawa. Macam kadang-kadang misal saya ni orang PAS kan, panggil seorang berceramah, nak main ceramah di masjid ni, dia kata itu ceramah PAS, hanya dengar benda lagi baru dia tengok pada orang panggil. Pasal orang panggil itu orang PAS,
maka dia cakap itu ceramah pah. Sedangkan apa yang dia cakap, dia pun belum dengar lagi gambaran macam tu. Begitulah orang kafir pun dia sangat takut. Kerana yang bawa tu ampah, jadi maknanya dia takut ini hudud. Ha? Nanti bahaya. Inilah kita kata perkembangan masyarakat pada hari ini. Sedangkan apa yang kita maklum, undang-undang Allah Ta'ala adalah undang-undang terbaik. Allah Ta'ala tak ambil faedah apa dia buat undang-undang. Manusia dia ambil faedah apa undang-undang dia buat. Sebab apa saya kata macam ini? Kerana Allah sendiri sebut dalam Quran Al-Karim dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya atas segala alam. Jadi bila dia maha kaya atas segala alam, maknanya apa yang dia buat kepada alam, kepada makhluk dia, dia tak ambil faedah. Dia tak ambil faedah, itu makna dia maha kaya. Kalau dia ambil faedah dengan undang-undang dia buat, dia suruh kita sembahyang, dia ambil faedah, dia suruh kita keluar zakat, dia ambil faedah, makna itu dia miskin. Jadi bila dia miskin, tak layak disebut Allah. Ha? Allah Ta'ala, kenapa dia miskin? Sedangkan definisi kita kata mana Allah Ta'ala sendiri disebut, iaitu dia kaya dari segala alam. Mana dia kaya kalau tak berhajat apa pun kepada alam ni. Sebaliknya, alam yang berhajat kepada dia. Mana itu yang dikatakan Tuhan, dikatakan Allah SWT. Maknanya, apa dia buat, dia tak ambil kepentingan. Apa dia hukum, dia tak ambil kepentingan. Ha? Sebaliknya, makhluk yang dapat faedah daripada hukuman dia. Jadi, benda-benda macam ni kadang-kadang perlu diberi pahaman. Perlu dijelaskan. Ha? Kerana boleh jadi manusia dia tak faham, maka dia tentang begitu hebat. Ada sanggup golongan sanggup keluar pada jemaah. Ha? Tubuh kepala lain. Kerana takut, tak dapat tawan betul saja. Ini di antara benda-benda yang cukup bahaya. Sedangkan kita patuh daripada Allah Ta'ala, itu sebagai tanda kita kasih, kita sayang pada Allah Ta'ala. Kita tak patuh pada Allah Ta'ala, kasih pada makhluk, itu sebagai kita dahaka pada Allah SWT dan juga membawa bahaya kepada diri kita dan boleh melibatkan syirik. Kenapa boleh melibatkan syirik? Kerana kita anggap Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut undang-undang dia, pelabuk lari ke, orang Melayu tak usai dengan masalah lain ke, ha? Ataupun kejam sangat ke, undang-undang sepatutnya ada pertengahan saja. Ha? Kerana kalau kata kena potong tangan, ini tangan ni maknanya apa, punya nilai suruh tak boleh kerja apa. Sedangkan boleh tak denda saja lebih kuat-kuat sikit, ha? Dengan sesuai dengan undang-undang orang lain, kita kata. Ha, jadi yang mana setengah golongan dia mendesak supaya dia ambil pertengahan, jangan keras sangat, jangan keras apa, jangan lembut sangat. Bagaimana kita tengok dalam dialog baru-baru ni, mana golongan orang kafir di gambaran mana orang ni enggak keras. Jadi kita ambil pertengahan baru selamat. Kami pun terima, kamu pun boleh terima. Ini gambaran yang dapati. Maka sebab itu benda-benda macam ini kena diberi penjelasan oleh orang Islam, supaya kenapa undang-undang Allah kena ikut, apa dia punya kebaikan. Ha? Kalau kita dengar selalu, hari ini orang banyak kena kaki manis, jadi menyebabkan anggota kaki dia apa, tangan dia ke, dah jadi buruk, misalnya dah nampak bahaya. Jadi pergi jumpa doktor, doktor nasihat. Doktor kata, kaki kamu ni kalau tak potong, ni dia dah melarat ni. Maknanya lama-lama dia boleh naik ke atas. Ha? Dia naik ke atas, kena potong lagi atas. Lama-lama kamu mungkin mati, kata dia. Mau nak pilih mati ke, nak pilih melarat lagi ke, ataupun takat ni saja. Ha, kalau takat ni, kena potong macam ni. Jadi bila dia fikir kata doktor tadi, kerana doktor ni, gambaran dia memang dia pandailah bab kesihatan ni. Jadi dia pun sanggup terima potong-potong lah. Kerana nak jaga
jiwa badannya supaya lebih selamat. Ha, kalau tidak mungkin dia mati ataupun lebih teruk lagi. Begitulah dengan undang-undang yang Allah telah buat. Maknanya Allah telah selamatkan manusia dengan cara dia, itu tindakan yang terbaik. Ha? Jadi kenapa manusia perlu takut sedangkan dia tak libat? Sedangkan Nabi Ibrahim, kita baca tadi mimpi dia, sanggup nak bunuh anak dia. Ha? Sanggup nak bunuh anak dia kerana perintah Allah Ta'ala. Bukan takat kena potong tangan. Bunuh tu weh. Ha? Nak semelih tu weh. Tapi Nabi Ibrahim tetap percaya, yakin pada Allah Ta'ala. Ha? Anak dia apa katanya kalau perintah Allah Ta'ala? Saya sedia sabar. Sedia terima. Ini seorang yang menggambarkan yang mana pengertian Islam itu serah diri pada Allah Ta'ala. Ha? Serah diri pada Allah Ta'ala. Mana dia yakin Allah Ta'ala. Jadi bila Ta'ala uji dia macam tu, sanggup sampai nak disembelih, barulah Ta'ala gantikan dengan kibas. Jadi Allah tengok hamba dia bagaimana mereka sabar tak sabar dalam ujian Allah SWT. Jadi bila mereka sabar, barulah Ta'ala beri kejayaan. Maka sebab itu pada hari itu kita disunat sembahyang raya, ha? Sunat menunjuk kegembiraan kerana lepas daripada ujian Allah SWT bukan hamba korban. Ha? Kepada orang yang berasal di Minang itu, mereka kena lontak jambrah pasal apa? Setan ni punya ganggu, punya kacau. Ha? Maknanya lontak setan itu di Jabatul Aqabah, Jabatul Ula dan Jumbatul Usta. Ini gambaran di antara korban tadi. Jadi kita sambung ayat tadi, iaitu kata dia, ya qala ya abati fal ma tu'mar. Kata Nabi Ibrahim, kata anak dia, wahai bapakku, buatlah apa perintah Tuhan. Dia tak kata kat pak dia, kamu ni gila ke? Aku ke buat salah apa yang nak sembelih aku ni? Ha? Jadi tak patut. Dia tak kata macam tu. Ha? Pak dia pun tak tahu ambil tindakan terburu-buru. Dia mesyuarat dengan anak dia. Ha? Macam mana ni aku, Allah perintah suruh kamu kena sembelih ni? Dia tak kata apa, tu fikir panjang sikit. Apa saya buat salah ni? Apa lah aku mana sampai nak sembelih ni? Tak. Ha? Sebab dia tahu dia perintah Allah Ta'ala, dia sanggup terima. Ha? Walaupun dia terpaksa kena mati. Jadi itu gambaran kepada kita pada hari ini, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sanggup korban walaupun nyawa dia terancam. Ha? Nyawa dia kita kata melayang, tapi perintah Allah Ta'ala maka dia tetap terima. Sedangkan kita pada hari ini baru nak tegak undang-undang Allah Ta'ala pun ada yang cabut tak tahan. Ha? Tak boleh bagi penjelasan, bahkan mungkin sokong dengan cara lepak kalau kita buat macam ni, itu berlambut lari macam-macam. Oh, habis kita. Ha? Jadi ini adalah benda-benda yang sepatutnya kita sebagai Islam memberi belasan kenapa undang-undang ini kita kena ikut, kena sokong. Bahkan lebih-lebih lagi undang-undang hudud yang mungkin insyaAllah akan datang dilaksanakan. Kerana ini menjadi kewajipan kepada kita sebagaimana Allah sebut dalam hadis kursi. Ha? Kalau kita tengok dalam kitab Hidayatul Salikin, iaitu di antaranya yang saya sebut, wa man lam yashkur li ni'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i fal yatruk rabban sibai. Yang mana Allah sebut dalam hadis kursi ini, mana hadis kursi ini hadis yang datang teruskan Nabi Tamri Jibril. Ha, itu dia panggil hadis kursi. Jadi kata dia, wa man lam yasbir ala bala'i, siapa yang tak sabar dah uji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji bagaimana Nabi Ibrahim diuji, Nabi Muhammad diuji begitu hebat. Ha, diuji. Dia tak sabar, tak tahan uji sikit pun dah cabut. Ha, wa lam yasbir ala bala'i, masa tak sabar atas ujianku. Wa lam yashkur ni'mai, dia tak redha. Ha, dengan nikmatku, mana dia tak syukur atas nikmatku, Allah tak bagi nikmat cukup banyak. Bagaimana disebut, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha.
Kalau kamu nak bilang, memanglah bala tak terbilang. Tapi innal insana la zalumun kafar. Semuanya manusia ni sangat-sangat zalim, sangat-sangat pandainya dia, tapi dia ingkar perintah Allah SWT. Itulah sebut dalam Quran. Jadi maknanya bagaimana Nabi Ibrahim anak dia sanggup terima dengan ujian hebat, sedangkan kalau nak tikai apa salah dia, apa dia buat salah nak dibunuhkan dia. Jadi dia tetap terima kerana itu perintah Allah SWT. Jadi kata dia, satajiduni insya-Allahu minas-sabirin. Kamu akan dapati aku ni insya-Allah daripada orang yang sabar. Saya akan sabar. Walaupun nampak pisau, mana dia nak pasal kena mati apa sebagainya, tapi insya-Allah dia sabar, dan juga bapa dia pun sabar kerana itu ujian Allah Taala dan perintah Allah SWT. Qad saddaqta ru'ya. Inna kazalika najil muhsinin. Sesungguhnya engkau benar. Maksudnya benar apa yang kamu mimpi lihat tu, sesungguhnya yang mereka itu akan balas bagi orang baik-baik. Maksudnya Allah Ta'ala akan balas. Jadi hasilnya Allah Ta'ala ganti dengan seekor kibas. Inna hazalahu wal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya ini adalah satu ujian. Satu ujian bala yang terang, yang nyata lah tahu dia pada Nabi Ibrahim. Jadi saya tinggal tadi palama aslama batallah uli jabil wadainahu ayah Ibrahim. Jadi bila dah sabar, dah sanggup terima, palama aslama, maka tak kala menjawab diri ketua dia Nabi Ibrahim dan anak dia serah diri. Dia pun nak sembelih. Maknanya Nabi Ismail pun sanggup terima, watallah oleh jabin, dan dia baringkan. Mana untuk disembelih. Baringkan anak dia untuk disembelih. Lepas tu dah mereka benar-benar laksana, wana daina huwaja Ibrahim, dan kami suruhkan dia, wahai Ibrahim. Dah dia memang nampak suruh. Dah habis apa semua dah bari semua siap dah. Jadi bila berlaku macam tu, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najil muhsin. Sesungguhnya benarlah, benarkan mimpi kamu tu, menalang kau mimpi tu, sesungguhnya kami akan mengetuk kau balas apa yang baik. Mana dia sanggup terima, sanggup laksanakan perintah Allah SWT. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya satu, dialah satu ujian yang terang-terang. Ujian Allah Ta'ala yang terang-terang. Wa padainahu bizibhin azim. Dan kami tebus. Akan dia, akan Nabi Ismail tadi yang nak sembelih tadi, dengan satu sembelihan besar, iaitu dengan digantikan dengan seekor kibas. Digantikan seekor kibas. Kenapa? Karena Allah Ta'ala uji tengok bagaimana Nabi Ibrahim dia mengaku Islam, surah di belakang Ta'ala, hamba Allah Ta'ala, bila Ta'ala uji, kamu ni kena sembelih. Islam adalah surah diri, jadi apa kamu nak buat? Jadi sebab dia yakin Allah SWT maha kaya, maha kuasa, maha adil sebagainya, dia tetap terima. Allah Ta'ala uji dia, akhirnya saat akhir Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan korban Nabi Ibrahim dari peristiwa tadi kepada gulungan di akhir zaman. Tabah ini pun kita dikorban, buat korban kebal, lembu, kambing sebagainya. Mana tinggalkan rumah akhir zaman dengan melakukan korban. Bagaimana yang kita maklum, mungkin dalam Malaysia ni tengah apa-apa dekat 20 ekor. Begitu juga masih saya jujur, ada 6 ekor nak sembelih. Orang ini ada nak sembelih sekor, iaitu orang nak berhakikah. Itu 5 ekor, iaitu kepada orang-orang yang nak buat korban. Jadi maknanya korban ni sunat berakad dituntut. Maknanya kepada umat akhir zaman ni. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera lah atas Ibrahim, dengan sebab
dia sanggup terima ujian Allah SWT. Kazalika najzil muhsinin. Begitulah Allah Ta'ala balas bagi orang baik. Maknanya bila dia laksana ikut perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan balaskan dia dengan digantikan kibas. Lepas tu di akhirat dia daripada orang yang dapat kemenangan. Jadi kita balik ke bab tadi. Dan cuba uduyah tadi. Jadi bermula dalil yang menyebutkan korban itu dahulu daripada jemaah permak Allah Ta'ala. Pasal diri Rabbi kawan ha. Maka yang ini sembahyang oleh kamu, ya Muhammad, hari raya. Esok, jadi hari ini, pagi ini kita sunat takbir raya. Begitu juga tengah hari tadi, petang tadi, begitu malam sampailah hari Basrik, hari yang ke-13, lepas waktu asar. Dan sembelih olehmu korban. Sembelih korban pada itu hari. Dan sabda Nabi SAW, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallah ita'ala min iraqatid dami anaha la ta'ti yauman qiyamah biquruniha wa adlabiha wa anaddama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'ala al-ard fatibu biha nafsah. Yakni kata dia, tiada juga dikerjakan oleh anak Adam itu suatu daripada amalan pada hari raya, ini hari korban yang terlebih dimari oleh Allah SWT, iaitu daripada menumpahkan darah. Maknanya menyembelih, menumpahkan darah, yakni sembelih korban. Dan bahwasanya korban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat. Maknanya yang dia berkorban, besok dia akan datang pada kiamat jadi kenderaan untuk menuju ke padang mahsyar. Jadi maknanya kata dia, bahwasanya korban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku dan kakinya, dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada apala pada satu tempat kemuliaannya dahulu daripada bahawa jatuh ia ke bumi. Maknanya darah itu belum lagi jatuh bumi, maknanya Allah Ta'ala terima. Terima, maknanya korban dia diterima adalah Allah Ta'ala. Maka sukakanlah diri, sukakanlah diri kamu dengan korban itu. Maknanya kita dituntut korban tadi. Jadi korban ni kita kena ingat juga. Bila kita nak korban, kalau kita nak korban sunat, kena niat sunat. Jangan kata saya nak buat korban. Bila saya nak buat korban, tak sebut sunat kembali jadi wajib. Jadi bila jadi wajib, orang yang buat korban di keluarga ada barat, tak boleh makan. Tak boleh makan, makan dia kena sedekah habis semua. Sebab dia tak sebut kata, ni korban ni korban sunat, bukan korban wajib. Dia kata apa? Dia kata korban saja, jadi boleh melibatkan wajib. Jadi dia kena sebut kata, ni korban sunat. Supaya dia juga keluarga dia boleh makan. Maknanya taklah kata semua tu kena bagi pada orang lain. Maknanya dia kena sebut kata ini korban sunat, bukan korban nazar, sebagainya. Kena kata korban sunat. Kalau tidak, maknanya orang yang tuan korban tadi, maknanya dia boleh makan dia korban. Riwayat Tirmizi dan Hakim. Dan lagi sabda Nabi SAW, azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Yakni perbesarkan oleh kamu akan sekalian korban. Akan sekalian korban kamu kerana bahasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Besok dia akan ditunggangan, akan kita kata dia pada apa, di mana lepas kata-kata perhimpunan pemasyarakat itu, dia akan tunggang terus masuk ke syurga. Begitu juga dia akan kata-kata berjalan kenapa naik korban terus kepada masyarakat dengan kenderaan dia.
syahadan bahawasanya korban itu sunat muakkad. Maksudnya sunat yang sangat dituntut pada hak kita umat yang merdeka. Umat yang merdeka ni mana sangat dituntut ataupun umat yang atau yang mubaat yang setengah merdeka. Tuan dia nak pergi merdeka, kamu kena keluar macam-macam ni, kamu boleh merdeka. Itu dia kata, hamba mubaat. Tapi sekarang ni tak ada lagi hamba. Semua kita kata dah pun merdeka. Tak ada lagi hamba-hamba sebagainya. Lagi mukallaf. Mana dia? Mukallaf. Jadi kita faham makna mukallaf ni. Mana dan juga Rashid Puan kata-kata bijak tadi kata-kata. Lagi kuasa ia atas mengejarkan dia. Lagi dia mampu nak buat korban. Lagi dia mampu nak buat korban. Tetapi harus bagi wali bapak atau nenek mengorbankan yang diwalikan dia. Maknanya bapak atau nenek harus dia buat korban. Yang diwalikan dia daripada harta dirinya. Seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya. Maknanya dia boleh. Mana kata-kata nenek datuk kata-kata dia boleh wali korban kepada kata-kata apa anak kata-kata anak-anak dia sebagainya untuk kata-kata lakukan korban. Dan wajib korban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususiah baginya. Maknanya Nabi wajib kena buat korban. Pasal lili rabbi kawan har, maka sembahyanglah kamu hari raya dan korban oleh kamu. Wanha ni kelemah pihak amat. Jadi Nabi wajib dia kena buat korban. Kita sunat. Kita sunat. Dan kata dia, dan sunat bagi kamu. Mana bagi umat Muhammad, mana sunat kita buat korban kecuali dia nazar. Dia kata kalau aku baik sakit, aku nak buat korban. Ataupun kalau aku berjaya dalam peksaan apa sebagainya, aku nak buat korban tu jadi korban wajib. Sebab dia nazar. Jadi nazar ni maknanya dia tak boleh makan daging korban bakar, dia kena bagi semua pada orang lain, pakai miskin dan hadiah juga pada orang kaya apa sebagainya. Maknanya dia tak boleh makan. Lepas tu kata dia, dan kerana sabda Nabi SAW, umir tu bin Nahar wa wa sunnatul lakum, yakni telah disuruh Allah Ta'ala akan daku berkorban dan iaitu sunat. Mana sunat bagi kamu, riwayat Tirmizi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala nahri wa laisa biwajibin alaikum, yakni kata dia telah diwajib dipaudukan atas ku korban. Kata Nabi wajib korban dan tiada wajib ia atas kamu. Maknanya atas umat dia mana tak wajib korban, tapi atas Nabi wajib korban. Riwayat Daruqutni. Dan adalah korban itu sunat kipayah. Korban ni dia kata sunat kipayah, macam kita kata sembahyang mayat. Maknanya kalau tak ada siapa yang sembahyang, berdosa semua. Tapi kalau ada suara sembahyang, maknanya yang lain semua lepas dari dosa. Maknanya korban ni ditinggalkan sebagai sunat kipayah. Bagi seseorang, jika ada baginya berbilang-bilang ahli bait. Kalau dia bilang keluarga banyak orang, dan jika tidak berbilang-bilang ahli bait, maka iaitu sunat ain. Maknanya kalau dia di rumah seorang dia, tak ada keluarga lain, mana sunat diri dia. Seorang dia kena buat. Tapi kalau keluarga tu ramai banyak orang, mana madailah sebuah rumah seorang buat. Seorang buat. Tapi kalau rumah seorang dia ayah duduk, mana sunat ain, mana sunat tadi dia buat. Tapi kalau ramai, maknanya madailah lah sebuah rumah tu seorang buat. Makna itu madai. Lepas tu kata dia, makruh meninggalkan korban. Maknanya tak buat korban ni makruh. Dia benci Allah Ta'ala. Meninggalkan korban. Kerana ikhtilaf ulama pada wajibnya. Kerana sahabat ulama setengah kata wajib, setengah kata sunat. Maka dari kerana inilah adalah korban itu terakhbar. Korban ni mana lebih utama
abal daripada sedekah sunat. Mana daripada sedekah sunat, mana kerban lebih utama. Ha, tapi walau macam mana pun, istilah kerban ni bukanlah mesti dengan mata benda. Tapi kadang-kadang kita kerban tenaga untuk agama. Ha? Walaupun kita tak nak duit, tapi kita kerban tenaga untuk menegakkan masalah, itu juga kerban. Ha? Kerban masa, kerban tenaga. Ha? Di segi apa, kata-kata apa, tindak tanduk kita untuk agama, itu juga dengarkan kita mendekatkan diri Allah Ta'ala, perkerban Allah Ta'ala, walaupun kita tak sembelih lembu kerbau kami sebagainya. Bermula hasil perkataan yang tersebut dalam tuhfah, bahasanya dikandaki dengan alil bait itu pada bab korban itu, iaitu tidak ihtimal, ha? Mana tidak jadi tanggungan dia, maka muhtamilnya, yang muhtamil mana dianggap dia, dikandaki dengan ahli bait di sini, seperti dikandaki dengan dia pada bab wakaf, iaitu segala kerabatnya, ha? Mana segala kerabat dia, bahkan segala kerabat dia. Dan daripada lelaki-lelaki, ha? Daripada lelaki-lelaki dan perempuan, dan iaitulah yang muafakat dengan perkataan yang terdahulu. Bahasanya ahli bait apabila mereka itu adalah korban itu sunat kifayah. Ha? Maknanya sunat kifayah ni maknanya sekiranya dalam keluarga kita ada 10 orang, jadi madai seorang buat, mana yang lain itu mana mereka taklah kata dituntut. Dan jika tiada berbilang-bilang, mana kita duduk rumah tu seorang ya, ha? Keluarga kita tak ada. Dia bilang begitu, maka itu sunat aib. Mana sunat untuk diri dia. Ha? Mana sunat untuk diri dia. Dan makna korban itu, sunat kipayah seperti keadaannya disunatkan ia bagi tiap-tiap daripada ahli bait. Mana sunat kipayah ni maknanya, iaitu tiap-tiap ahli keluarga. Ha? Tiap ahli keluarga di rumah tu. Dan jika tidak berbilang-bilang mereka itu, kalau tak bilang-bilang, maka iaitu sunat ain. Maknanya kalau seorang dia, sunat dia buat korban, ha? Kerana dia seorang, macam kita kata buat sembahyang mayat lah, ha? Maknanya tak ada siapa melainkan seorang dia, ya, ha? Maka masa tu dia tuntut sembahyang. Kalau tidak, berdosa sangat sebab tak ada orang lain lah. Jadi kalau ada orang lain, ha, maknanya dia taklah berdosa. Kata dia, iaitu gugur. Kalau dah kata ada keluarga suramai, gugur tuntutan dengan perbuatan lainnya. Mana orang lain buat, mana gugurlah buatan sunat korban tadi. Kerana bukan hasil pahalanya. Ha? Bukan hasil pahalanya bagi orang yang tidak mengerjakan. Adalah bandingnya seperti sembahyang jenazah. Ha? Macam mana kita kata, sembahyang jenazah dua. Iaitu bila dalam keluarga tu, dalam masyarakat tu, ada berapa orang yang semayang, semayang seorang dua orang, jadi yang lain semua tak berdosa. Kalau tidak, mana semua berdosa sebab bantu kipayah tak siapa laksanakan. Nah, jadi kena ada orang laksanakan, maka habislah maknanya tuntutan bantu kipayah. Begitu juga sunat korban, sekiranya keluarga tu ada 10 orang ke, seorang buat, maka lepaslah kata-kata sunat kipayah jari. Maka barang siapa berkorban dengan seekor kambing, ha, kambing, jatuhlah korbannya itu bagi dirinya dan hasil pahalanya baginya. Ha, baginya juga bila dia buat korban, umpamanya kita kata kambing dia seekor macam kebal lembut tujuh bagian, jadi maknanya hasil mana pahala dia jatuhlah pada dirinya. Tetapi gugur tuntutan dengan korban itu daripada ahli bait, mana tuntutan korban kepada wali gugur, tak kenalah maknanya mereka buat korban. Dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu, maknanya pahala pada wali tak dapatlah pada orang buat itu, mana dapat. Melainkan apabila diniatkan bersekutu, melainkan bila niat tu niat ramai. Ni korban ni untuk, kita kata untuk keluarga sama, dia tak kata dia seorang. Jadi dia kata pahala tu dapatlah semua. Dapat semua. Dia kata
melainkan apabila diniatkannya bersekutu. Ha? Bersekutu ia dengan mereka itu. Ha? Maksudnya sekutu dengan apa? Dengan keluarganya. Jadi dapatlah pahala pada keluarganya. Bermula tasrih pukahak. Ha? Kata-kata apa? Penangan pukahak dengan mengatakan sunat korban bagi tiap-tiap seorang daripada ahli bait itu, menegahkan ia akan bahawa dikehendaki dengan ahli bait itu, iaitu segala mereka yang mahjud, yakni mereka yang ditegah, yang ditahan. Maknanya dikehendaki dengan ahli bait itu mana? Mereka yang mahjud, mereka yang ditahan. Itu kata dia. Dan muhtamil maka mungkin yang kata-kata boleh pula bahawa yang dikehendaki itu dengan ahli bait di sini, bahawa yang meripun akan mereka itu nafkah. Seorang yang memberi nafkah ia akan mereka itu, maknanya dalam nafkah itu dia yang keluar untuk ahli wali semua. Maka maknanya itulah kita kata orang yang seorang saja tadi buat korban dengan niat untuk keluarga dia, jadi dapatlah pada sekedarnya. Dan dikehendaki dengan ahli lebat itu di sini ialah bagi menghimpunkan mereka itu nafkah, sebab yang memberi nafkah ia akan mereka itu. Ha, dia menggunakan dia semua, dia keluar duit lah, belanja apa semua. Dan jikalau dengan kanak Allah Ta'ala sekalipun, maka ihtimal inilah disahkan dia oleh Syekh Ramli dalam hasyah surab. Ha, jadi maknanya, jadi kita agak ringkas sikit, jadi saya nak sebut benda-benda yang penting. Di antaranya korban tadi, sunat bagi orang buat korban tadi pergi tengok. Pergi tengok korban dia, apa-apa tengok dia nak sembelih tadi. Lembu ke kambing ke, mana kalau tengok, masa nak sembelih tu patut tengok. Lepas tu, dia boleh kata-kata nak ambil 1/3 bahagian. 1/3 sedekah dah pakai skin. 1/3 lagi kita kata hadiah kepada orang macam tu. Jadi di antaranya berkenaan dengan bak korban tadi. Jadi saya rasa itulah sikit sebanyak dia dapat gambarkan, iaitu berhubung dengan masalah korban bagaimana yang kita maksud, yang mana Nabi Ibrahim berkorban demi untuk mendekat dia kepada Allah Taala, sehingga anaknya juga sanggup nak disembelihkan kerana perintah Allah Taala. Sedangkan kita hari ini korban hanya sembelih lembu, sembelih kebau saja. Sedangkan Nabi Ibrahim sanggup korban adiknya kerana mendekat kepada Allah SWT. Jadi begitulah maknanya korban ni, maknanya kita nak dekatkan di belakang ta'ala. Jadi kita buat tadi benda yang mendekatkan kita belakang ta'ala, dengan melakukan tenaga wang ringgit diri kita demi kerana Allah Ta'ala, demi kerana agama, maka itu adalah dianggapkan sebagai kita berkorban. Berkorban sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana isterinya Siti Khadijah kaya raya, tapi bila dia berkahwin dengan Nabi, dia sanggup habiskan harta dia demi untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Sampai Nabi pangkat akhir hayat, tak ada dia tinggal harta. Tapi wala macam mana pun, umat Islam pada masa itu makin hebat, menguasai ekonomi, politik, akhlak yang baik. Mereka boleh memerintah banyak negara-negara luar hasil daripada mereka ikut perintah Allah SWT. Sedangkan kita pada hari ini, kadang-kadang kita dah merdeka dekat 60 tahun dah, tapi kuasa politik ada kat kita, ekonomi tak seberapa, politik tak seberapa, akhlak pun tak seberapa. Sepatutnya kuasa yang ada pada kita tu, politik tadi, kita boleh guna bagaimana nak memajukan umat Islam. Tak kalah umat Islam ni dia bangsa apa sekalipun, lebih maju, lebih berjaya, akhlak dan lebih baik, sebagainya. Tapi kita nampak makin rumit, makin masalah dia. Maka sebab itu jalan penyelesaian yang terbaik ialah kita kembali kepada ajar Allah SWT. Itulah saja yang boleh membawa kita berjaya. Bagaimana Allah sebut dalam Quran,
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa duka cita. Kamu adalah golongan yang hebat, golongan yang tinggi kalau kamu beriman, percaya kepada Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Jadi maknanya umat Islam mesti kembali kepada ajaran Islam sepenuhnya supaya mereka dapat hebat. Jadi saya rasa terkait itulah dalam begini dapat saya sampaikan lebih kurang. Saya mengucapkan selamat hari raya dan saya juga minta maaf sekiranya apa saya sentuh tadi terkasar, mungkin saya sentuh bab-bab politik sikit banyak parti. Jadi apa yang saya kata, kita kena betul Islam. Bila tak betul Islam, kadang-kadang satu benda tu dia tengok, ini siapa bagi ceramah ni? Orang PAS bagi, yang tu ceramah PAS. Orang MNO panggil ceramah MNO, walaupun yang cakap cara PAS. Kerana gambaran manusia ni dia tak boleh nilai. Kadang-kadang orang yang cakap ni apa dia? Orang yang hebat. Orang yang kita nampak otoriti dia tinggi tapi macam tu cakap dia. Sedangkan kita kena lihat apa isi dia, apa kandungan dia. Bukan tengok pada warna terus. Ini tengok warna terus, oh dia cap lah warna warna. Mungkin kalau kita kata bak hudud ni, kalau orang berlama saja tak libat dalam mana politik, ni dia kata hudud Islam. Tapi kalau hak libat politik, dia kata kalau UMNO bawa, ni hudud UMNO. Kalau PAS bawa, hudud PAS. Jadi kalau ulama buat tak libat UMNO, ni baru hudud Islam. Betulah. Sedangkan kita kena tengok kandungan dia. Apa dia bertentangan dengan Al-Quran ke ataupun betul dengan Al-Quran. Barulah kita boleh nilai. Ni dia tengok, dia tengok orang. Dia tengok orang, bukan dia tengok kepada kandungan. Siapa gubah dia, lagu-lagu mana, cara-cara dia. Dia tak pakailah. Ini kepercayaan masyarakat kita. Jadi, maka sebab itu penjelasan perlulah mana setiap orang jadi tanggungjawab untuk ceritakan apa kebaikan Islam. Apa buruk dia, sekiranya umat Islam tak ikut perintah Allah SWT. Jadi, saya rasa cakap itulah pagi ini. Sudah ini saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa ataupun terasa apa saya cakap tadi. Saya mengampun dan saya sudahi dengan kita baca tasbih kibarah al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim maradiyallahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub. Sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma allimna mimma jahilna wa zakirna bima nasina wa anfa'na bima allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaik. Walhamdulillah.